Is ngopi ya guys ya. Lera popo. Kak, oke guys, jadi di kesempatan video kali ini saya akan mereview jadinya seperti gimana. Oke, kita review ya guys. Nah, oh iya, untuk pemancingan ini masih aktif ya. Cuman nunggu nilainya besar dulu lah. Itu kan nilainya tuh, tuh kelihatan nggak? Cuma ini nilainya masih pada kecil, belum saatnya untuk pemancingan. Ini tak kasih bibit, nilai ini 702.000 ekor. Tuh, jadi kalau mancing itu tetap jalur sini sama jalur sini untuk pemancingan guys. Cukup guys, dipancing kiloan gitu guys. Nah, tuh nilainya tuh lumayan guys, udah 3 jari guys tuh. Iya kan? Tuh ada yang besar juga tuh. Ya, masih aktif guys, tetap bisa dimanfaatkan, oke? Lah, terus ini, nah ini pintu masuknya seperti ini ya guys. Nah, pintu masuknya seperti ini ya guys. Nah, jadi itu khusus tidur ayam ya. Nah, jadi ini untuk umbarannya. Jadi alhamdulillah tamannya yang nggak rusak, alhamdulillah masih bisa digunakan tamannya ya guys ya. Yuk kita review dulu. Kita review dulu di sini. Set. Nah, pintu bukanya simple guys. Nah, ya. Kita masuk. Assalamualaikum. Nah, usahakan kebersihan itu nomor satu ya guys ya. Nah, jadi setiap hari harus dibersihkan kondisi pertandangan. Jadi guys, jadi ada kolam ikan. Gede-gede loh guys, pisan guys. Gede-gede loh guys, siap buat pemancingan guys tuh. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Lumayan guys, gede-gede. Ini nila masih aktif ya. Nanti kita pakanin. Nih guys. Nah, ini kondisinya beberapa hari capek. Nah, terus ini tak buat penangkaran itu guys. Ini tak buat penangkaran entoknya. Kalau ngendok-ngendok di sini, ya kan? Itu paceknya ayam jago. Nah, ini buat tempat satpam guys. Ini tempat satpam, buat satpamnya si angsa. Buat tempat satpam. Nah, ini. Kelihatan ya. Kelihatan ya guys. Mantap. Oke, alhamdulillah berjalanin. Nah, bentar lagi nanti kita kasih pakan. Nah, ini untuk ini itu gudang pakan guys. Jadi biar kalau ditaruh sini itu pakan itu nggak dieker-eker guys. Tuh gudang pakan, ada por, dedek, katul, terus cacahan pisang. Ini mesinnya. Ini mesinnya. Nah, ini. Ini por 511 penggemukan. Por 511. Ini dedek halus. Ini dedek kasar. Terus yang ini dedek kasar, ini cacahan dedek pisang. Jadi wis lahap bener guys. Ini. Nah, ini tak bikin sanitasi guys. Sanitasi ini untuk penghangat ruangan dan juga untuk fungi-fungi lainnya. Oke ya, seperti itu. Tuh, nanti sebentar lagi saya lepaskan. Sebelum saya lepaskan, saya mau menikmati dulu. Mau ngopi-ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi dulu. Mantap. Ya, yes, intinya itu kita memanfaatkan lahan kosong ya guys ya. Kita memanfaatkan lahan kosong. Dan ini alhamdulillah bermanfaat guys. Intinya kita cari manfaatnya ya guys ya. Apa enggak berisik angsanya? Kemarin ada yang komen seperti itu. Alhamdulillah enggak guys, berisiknya waktu anyar-anyar enok ini. Itu kan enggak ada orang yang dikenal, itu berisik. Tapi kalau ada yang dikenal dan juga udah paham situasi lokasi, kondisi, alhamdulillah aman guys, enggak berisik sama sekali. Ngingu angsa itu tujuannya buat satpam guys. Jadi ketika ada orang enggak dikenal, dikenal itu, wah itu sangat-sangat
luar biasa itu ocehannya, wis. Kepit ene sing ketok tok tok ate ngendok ya. Ya. Kok 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 kok. Itu juga jago ki. Jagonya tuh. Ya dong. Mantap. Ngopi, guys. Ya, yang namanya kita di desa ya, guys ya. Kalau kita enggak punya ternak itu bener-bener piye ya, kurang afdol, guys. Karena ternak itu piye ya, iso didol-dol bijen, iso dibeleh dhewe, soalnya anakku dhewe iki seneng ayam, guys. Seneng daging ayam lah, weh. Makanya nek gak diingokne dhewe, wah piye iki. Paling enggak diingokne dhewe ya toh. Dibuat ternak sendiri. Es. Mantap. Sambil kopi, sambil sanitasi ya kan. Fungisasi. Fungisasi itu ini kilo gas fungisasi, guys. Asap, mau buat asap. Nilainya udah mulai segini-gini, guys. Bentar lagi nanti kita buka pemancingan dol kiloan, guys. Tapi sik semrawut cek noto kandang noto sembarangan jadi cek burung fokus ya, seperti itulah. Mantap, sus. Kayak angsa nih ngoceh mek mek. Habis ini nanti saya ajak itu, guys, apa itu namanya, ngolah pakan seperti apa dan bagaimana kelahapannya ya. Oke. Ini kasih tahu, guys. Seperti ini lokasinya. Ini petelurannya. Terus ini buat umbarannya, buat liarannya, ben ceker-ceker. Alhamdulillah tanaman yo enggak ada yang rusak, guys. Alhamdulillah tanaman masih bagus-bagus semua ya. Nah, ini pagar mubeng keliling. Simple, guys, murah yo ora larang. Nek pagar waring kan per 100 meter itu 300 ribuan, guys. Waring, jaring, guys. Per 100 meter, satu gulung itu 100 meter. Terus untuk taman ini, ya, ini tamannya masih bagus. Masih difungsikan, guys, taman, guys. Aku berdirinya asalnya dari taman, kemanten anyar dulunya taman, ini nggak saya lupakan. Taman tetap. Ini pacaknya. Nah, itu si angsi. Nah, itu air. Ini ganti, guys. Satu hari sekali ganti, guys. Satu hari sekali air wajib ganti. Satu hari sekali air wajib ganti kalau sama itu, guys. Untuk kesehatan ternak, guys. Guys, air wajib ganti, guys. Oke. Nanti tuh jagonya. Oke, guys, mungkin gitu dulu, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak, guys. Mantap.